Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin akan review atau men-share lagi sebuah aplikasi gratisan yang sudah ada di Google Play Store, dan teman-teman bisa mainkan aplikasi ini untuk mendapatkan uang secara gratis ataupun saldo dana secara gratis, karena aplikasi ini sudah terbukti membayar. Untuk bukti penarikannya nanti Mimin berikan di video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara mainnya, silakan kalian simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan ada juga giveaway harian di video ini apabila video ini tembus 200 like dalam 1 hari. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke, berhubung Mimin udah masuk nih ke dalam Google Play Store, dan aplikasi ini dirilis di tanggal 12 Desember 2021 dan diupdate kembali pada tanggal 13 Desember 2021, dan yang download sudah 1000 orang teman-teman. Dan seperti apa sih aplikasinya? Kita langsung saja masuk atau buka aplikasinya. Oke teman, ini adalah merupakan tampilan awal aplikasinya ya cuy ya. Nah di sini untuk misi yang pertama, di sini teman-teman bisa check in harian ya di bagian daily check in. Nah yang dimana kita fokus untuk mencari poin sebanyak-banyaknya, yang nantinya poin itu bisa kita tukarkan menjadi uang. Oke, untuk misi yang pertama di sini teman-teman bisa daily check in, kita bisa klik seperti ini. Dan kita dapat 50 poin ketika kita mengklik bagian ads. Jadi kita untuk check-in itu tidak sekedar mengklik saja, tetapi kita harus diarahkan dulu untuk menonton iklan dengan cara klik di bagian menu ad ini ya guys ya, untuk mendapatkan 50 poin. Nah di sini kita coba klik di bagian ad. Oke teman, kalian bisa lihat di sini Mimin langsung diarahkan menonton iklan. Jadi kita nonton iklan dulu baru bisa mendapatkan uangnya ataupun poinnya. Nah di sini kita bisa skip ya guys ya, kita bisa skip iklannya untuk mempercepat. Oke teman, di sini sudah selesai kita tonton, dan untuk misi selanjutnya di sini ada misi Platinum Script ya guys ya. Kita bisa klik seperti ini dan kita bisa menggesek layar, lalu kita nanti dapetin poin. Oke, kita mendapatkan 0 poin dan kita mempunyai 10 kali kesempatan untuk bermain di misi Platinum. Kita gesek seperti ini. Oke, kita dapat 5 koin, dan nanti kita harus mengklik bagian add lagi ya untuk mengklaim 5 koinnya. Tetapi iklan yang kita tonton di bagian ini bisa kita skip coy. Oke teman, di sini poin kita udah 55. Lanjut kita ke misi berikutnya. Di sini ada misi Silver Script ya. Kita bisa tap seperti ini dan kita menggesek layar juga, nanti kita dapetin poin. Nah, jadi seperti itu ya cuy ya untuk misi yang ketiga. Oke teman, kita lanjut ke misi berikutnya. Di sini ada misi Goal Script. Kita bisa klik seperti ini dan kita menggesek layar juga ya di misi Golden Script. Kita gesek seperti ini, lalu kita nanti dapat koin. Dan untuk masing-masing misinya kita mempunyai 10 kali kesempatan setiap hari coy. Jadi seperti itu ya guys ya untuk membereskan misi-misi di dalam aplikasi ini. Oke cuy, di sini teman-teman bisa gabung ke dalam grup Telegramnya untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang update nantinya aplikasi ini. Kita bisa klik di bagian Telegram untuk masuk teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke dalam grup Telegramnya dan nanti kita akan lihatkan bukti penarikannya coy. Dan di sini masih 146 orang yang masih bergabung ke dalam grup Telegram ini, dan Telegram ini baru dibuat pada tanggal 13 Oktober. Oke, jadi teman-teman jika ingin masuk ke dalam grup Telegramnya silahkan, dan di sini untuk misi undang teman itu tidak ada teman-teman. Kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita mengundang teman. Dan untuk mendapatkan link undangan kita, kita bisa klik di bagian share up ini untuk membagikan ke teman kita. Tetapi ketika kita mengundang teman, kita tidak mendapatkan poin apa-apa. Jadi untuk aplikasi ini tidak ada sistem undang teman.
Lalu bagaimana untuk cara melakukan penarikan? Kita bisa klik di bagian wallet yang berada di sini, teman-teman. Kita bisa klik seperti ini dan teman-teman bisa withdraw ke dana PayPal dan Paytm, teman-teman. Dan untuk withdraw ke dana di sini, teman-teman harus membutuhkan 5.500 poin setara dengan 5.000 rupiah, setara dengan 1 dolar, dan setara dengan 10 RS, teman-teman. Dan di sini ada 3 metode penarikan, dan di sini kalian bisa withdraw ke dana. Dan untuk withdraw ke dana itu, ya, kalau ke dana itu kita membutuhkan 15 hari baru masuk, teman-teman. Itu mendapatkan info, Mimin dapat info, kalau kita withdraw ke dana itu tidak cepat masuknya, coy. Ya, diprosesnya lama, jadi kita menunggu 1 bulan atau 15 hari baru masuk. Tapi kalau withdraw ke PayPal itu 1-7 hari udah masuk ke PayPal kita. Nah, nanti teman-teman silakan aja masukkan nomor dana dan masukkan poin yang kalian ingin withdraw. Minimal poin yang kita kumpulkan kalau ingin withdraw ke dana 5.500 poin setara dengan 5.000 rupiah. Kalau ingin withdraw ke PayPal itu minimal penarikannya yaitu 5.500 poin juga setara dengan 1 dolar. Jadi teman-teman silakan masukkan aja di sini alamat email PayPal kalian dan masukkan 5.500 poin, karena untuk minimal penarikannya kita harus mencari 5.500 poin, teman-teman. Sementara poin kita sekarang masih 73 poin, jadi masih banyak. Nah, jika teman-teman minat silahkan ya, untuk link download aplikasinya sudah kami lampirkan di kolom komentar ini. Jika teman-teman keberatan, silahkan kalian cari aja nama aplikasinya Skrit Rewat. Karena ketika kalian mengklik link yang Mimin berikan di kolom komentar, itu tidak ada, Mimin tidak mendapatkan apa-apa. Karena sistem undang temannya tidak ada di dalam aplikasi ini, jadi kita tidak bisa undang teman untuk mendapatkan poin tambahan. Lalu, apakah aplikasi Skrit Rewat ini terbukti membayar? Oke, di sini Mimin akan lihatkan bukti penarikannya kepada kalian. Oke teman, ini adalah bukti penarikan dari aplikasi yang kali ini kita bahas, menerima 10 dolar dari aplikasi Skrit Rewat yang tadi, teman-teman. Jadi aplikasi ini masih baru dan udah terbukti membayar. Kita harus mencari 5.500 dulu baru bisa withdraw, teman-teman, ke PayPal ataupun ke Dana. Jadi sudah terbukti membayar ya guys ya. Jika kalian minat silahkan. Tapi kalau kita undang teman, kita tidak dapat apa-apa ya guys ya. Jadi tidak ada menu undang temannya. Ada-ada, tapi kita tidak dapat poin dari undang teman. Oke, jadi seperti itu aja guys untuk aplikasi ini. Jika teman-teman minat silahkan ya, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Dan aplikasi ini sudah terbukti membayar, menerima 10 dolar dari Skrit Rewat, teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk aplikasi yang kali ini kita bahas. Oke, jika kalian ingin bermain silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa. Yuk, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.